Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita berada di kampus Sekolah Menengah Atas, 17 Agustus 1945 Surabaya, atau disingkat SMATAK, yang terkenal dengan SMA Merah Putih. Kebetulan juga kami berada di ruangan kepala sekolah, yakni Dr. Prihantoro SHMH. Kami panggil Pak Han. Pak Han, Pak. Saya ingin tahu sedikit tentang latar belakang dari SMA atau SMATAK ini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang SMA 17 Agustus 1945 Surabaya atau yang sering disebut SMATAK. Dan anak-anak suka menyebutnya SMA Merah Putih. Ya. Maka saya perlu mengenalkan diri saya secara pribadi tentang latar belakang pendidikan saya sehingga saya bisa memimpin sekolah ini. Yang pertama, saya pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Sejarah. Oh, iya. Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Alhamdulillah dari situ lulus, saya melamar di SMA 17 Agustus ini sebagai guru sejarah. Tahun 92 setelah saya diterima, saya berpikir karena saya dari daerah, hidup di kota besar ini, saya akhirnya menempuh lagi pendidikan S1. Saya ambil S1 hukum di Universitas Yosudarso. Oh, iya. Alhamdulillah Surabaya. Bisa lulus di Surabaya, betul. Bisa lulus, selesai, akhirnya tambah mantap ketika memberikan ilmu ke anak-anak sebagai guru sejarah. Yep. Kemudian dalam perkembangannya, karena sebagai guru dan juga untuk menambah ilmu lagi, saya belajar lagi S2 Hukum. Oh, di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Kebetulan sebagai karyawan di sini, ketika ambil S2 Hukum, mendapatkan potongan. Alhamdulillah. Oh. Iya. Sehingga punya 3 gelar. Yeah. Dalam perkembangannya, karena mau mimpin SMA ini tidak gampang, kita harus tahu manajemen, baik itu keuangan, sarana, prasarana, dan lain-lain. Akhirnya saya ngambil S2 manajemen, ambil MM. Yaitu kebetulan saya ambil di STAB. Di Nginden di situ lah. Alhamdulillah lulus juga, sehingga saya mempunyai gelar 1, 2, 3. Jadi pendidikan sejarah, hukum, S2 hukum, kemudian MM. Kemudian dalam perjalanan, kebetulan saya juga ngajar di beberapa perguruan tinggi, akhirnya saya ngambil S3 hukum dengan bimbingan Pak Tanto waktu itu juga, akhirnya bisa lulus S3. Amin. Ini patut dan wajib kita syukuri, sehingga diberi amanah oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 45 Surabaya ini sebagai kepala sekolah sampai saat ini. Okay. Kalau boleh tanya, student body-nya sama pengajarnya berapa? Perlu saya sampaikan tentang kondisi SMA 17 Agustus ini atau SMATAK ini. Alhamdulillah, kalau dulu awal saya pegang itu hanya sekitar 300. Tahun 2007. Yep. Itu hanya 2007, karena perkembangannya alhamdulillah sekarang ini student body-nya sudah 700 siswa. Oh, jadi ya? totalnya ada 20 kelas. Alhamdulillah. Staf pengajarnya mencukupi? Staf pengajarnya alhamdulillah sudah mencukupi, dan banyak yang guru pensiun, akhirnya sekarang itu banyak yang muda-muda. Oh. Jadi guru-guru muda, kita kembangkan potensi kemampuan. Betul. Bagaimana apa ya, memanage pendidikan ini, kemudian bagaimana komunikasi dengan siswa, kemudian dengan kurikulum baru ini, alhamdulillah
SMA ini dengan keinginan bahwa menjadi sekolah favorit di Surabaya. Amin. Iya. Jadi Esmatak ini menjadi sekolah favorit di Surabaya. Alhamdulillah begitu. Terus berarti ada banyak alumnus-alumnus yang sudah jadi menjadi orang-orang terkenal misalnya. Iya. Okay. Jadi begini, kalau saya bicara alumni, ada alumni yang sekarang itu menjadi kabak Sumda di Polres Situbondo ada, kemudian yang jadi Kasat Reskrim di Sidoarjo ada yang sudah jadi rektor juga di beberapa perguruan tinggi, ada yang jadi beberapa pengusaha berhasil, cukup banyak, sehingga jadi artis mungkin? Artis ada, termasuk Nun Sewu, Vena Melinda itu alumni SMA Untak. Oh iya, iya, iya. Vena Melinda, iya. Okay, yang terkenal itu. Iya, iya. Kalau saya berbicara tentang prestasi, prestasi yang mungkin secara global aja, nanti kita ngobrol lagi pada pada tempat yang lain, prestasi secara global. Jadi anak-anak sekarang itu sangat senang, kemudian menjadi demam begitu dengan kegiatan olimpiade. Jadi ada olimpiade fisika, ada olimpiade matematika, ada olimpiade kimia. Kemudian olimpiade yang lain juga diikuti anak-anak, bahkan anak itu mencapai beberapa medali seperti yang di depan itu, ada medali emas, ada perak, perunggu, termasuk guru pun juga kita kejar yang punya kemampuan mencapai medali emas, misalnya support, kita beri sebuah tanda mata dari sekolah kepada anak-anak yang berprestasi tersebut. Alhamdulillah ini semakin semangat anak-anak. Selain itu, kegiatan-kegiatan kesenian mungkin? Kesenian juga jalan, anak-anak juga kreatif. Misalnya kemarin kita mengadakan lomba seni tari tradisional antara SMP se-Jawa Timur, memperebutkan piala gubernur. Itu banyak peserta, dan anak-anak sendiri juga melihatnya, menyaksikan bahwa dari SMP pun seperti ini, SMA Untak atau SMA Merah Putih ini pun juga semangat untuk mengikuti kegiatan itu, dari ekstra-ekstra itu. Jadi kembali kita ngomong ekstra, Pak Tanto, kurang lebih kita ada 16 ekstra. Oh ya. Okay. Dan dari 16 ekstra itu semua ada pembimbingnya masing-masing. Ada sesuai jadwal bidangnya. Sesuai bidangnya, ada penjadwalannya, ada presensinya. Kemudian kita support ke guru-guru ekstra itu juga bagaimana harus mencapai prestasi. Bisa medali emas, harapan saya ke sana ketika ikut lomba-lomba di kancah internasional, belum internasional, masih nasional maupun regional di Jawa Timur. Okay. Baik, Pak Fri. Kita akan bincang-bincang lebih dalam tentang prestasi. Pak Han. Iya, Pak. SMA 17 Agustus 45 ini sebagai SMA favorit. Tentu kita bicara tentang apa istilahnya, ekstra dan intra kurikulernya. Mungkin Pak Pri bisa menerangkan intranya bagaimana, ekstranya bagaimana. Terima kasih Pak Tanto. Jadi begini, kembali kepada misi sekolah, SMA Merah Putih ini kembali ingin menjadi sekolah yang favorit Surabaya. Jadi misi kita adalah SMA Untak sekolah yang favorit. Favorit. Nah, untuk menjadi favorit harus kita menyiapkan beberapa instrumen. Nah, oleh karena itu untuk pembelajaran baik ekstra maupun intra itu kita siapkan betul untuk mendukung yang menjadi misi kita. Yep. Yang pertama adalah intra. Yep. Nah, di intra kita menonjolkan, apalagi kondisi pandemi kemarin, untuk pembelajaran mata pelajaran intra, yaitu mata pelajaran kewirausahaan. No. Kita berikan keterampilan anak-anak, kemampuan berwirausaha, sehingga kita mengadakan budidaya lele maupun mujair. Oh, ini intra ya? Intra. Oh. Nah, sehingga anak-anak akhirnya bisa bagaimana mengelola, menabur benih lele, kemudian bagaimana merawatnya, kemudian sampai akhirnya memanennya. Bahkan oleh guru-gurunya, anak-anak juga diajarkan bagaimana hasil usaha ini dijadikan kerupuk.
Bahkan kerupuk itu sekarang udah dijual oleh anak-anak itu di beberapa tempat outlet, khususnya di Cak Har. Kebetulan alumni Cahar. SMA Untar itu Cak Har Soto di Surabaya ini, kita kirim sana dan mereka menerima dan itu sangat laku keras. Bahkan minta lagi untuk kerupuk lele khas Sematak. Lahan pemberdayaan lele itu berada di ada di lingkungan sini, di SMA ini, di lahan parkir yang kita gunakan, sisa-sisa parkir itu lahannya kita pakai. Ada beberapa tempat untuk membudayakan lele tersebut. Alhamdulillah anak-anak senang sekali dan potensial ada yang tadi dari tahapan-tahapan tadi sampai ke penjualannya dan berlaku. Terus ini kita kembangkan anak sehingga punya ada pembekalan bagaimana anak itu nanti berwirausaha. Itu kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Kelas 1 ada, kelas 2 ada. Kalau kelas 2 berbeda lagi, ada keterampilan-keterampilan yang lain, misalnya untuk yang kelas 2 itu bagaimana membuat misalnya ketika akan pesta manten di situ bagaimana membuat janur. Di samping janur juga kayak boneka-boneka yang nanti untuk serah-serahan manten. Jadi anak-anak punya keterampilan di situ. Jadi itu untuk intra, di samping pembelajaran nilai prestasi harus baik. Karena program SMA Untak ini bahwa harapan kami, target saya 70% anak harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu target saya dan alhamdulillah dari tahun ke tahun berhasil seperti itu. Namun yang berikutnya adalah bagaimana siswa juga punya keterampilan, ini yang punya ekstra. Kemampuan, masih intra. Oh, masih intra. Masih intra. Karena itu masuk di dalam pembelajaran intra. Itu. Yang sekarang berikutnya adalah ekstra. Nah, dari ekstra itu ada kurang lebih 17 mata ekstra. Yang menonjol yaitu anak-anak kita kembangkan, kita gembleng untuk kegiatan-kegiatan yang nanti bisa di dunia luar itu bisa dikembangkan, yaitu olimpiade. Baik itu olimpiade fisika, matematika, biologi, maupun IPS juga kita kembangkan dan alhamdulillah nanti bisa dipersani data-data anak itu termasuk foto-foto anak-anak ketika menerima medali maupun piala tadi dari beberapa lembaga yang sudah diterima oleh anak-anak. Jadi alhamdulillah banyak prestasi yang kita raih di SMA Merah Putih ini sehingga masyarakat yakin dan percaya bahwa tidak rugi siswa putranya putrinya belajar di SMA Merah Putih ini. Jadi begitu mereka harus lulus dari SMA ini, selain mereka harus belajar di perguruan tinggi, maka mereka sudah terampil di dalam kewirausahaan. Betul. Nah, di samping itu Pak Tanto, anak-anak juga kita siapkan bagaimana punya prestasi di bidang olahraga, tari, dan sebagainya. Anak-anak itu non-sewu punya kemampuan yang luas di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Visi-misi SMA ini mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa diminati oleh masyarakat. Jadi kita tidak kalah dengan sekolah negeri yang ada di Surabaya. Kalau boleh saya tahu, lahan atau gedung ini itu bisa dipakai untuk berapa kelas? Untuk gedung ini, kalau untuk kelas pembelajaran, untuk PBM-nya itu hanya 20 kelas. Namun di samping itu ada laboratorium fisika, kimia, bahasa, biologi, lab komputer juga ada 3 ruangan. Sehingga totalnya cukup banyak, kurang lebih ada 27 kelas. Cukup besar. Di samping itu juga kita ada aulanya. Itu kelas istilahnya siswa kelas besar atau ada batasannya? Kalau kelas itu sekarang sesuai Dapodik ada batasannya, maksimal adalah 32 kelas, 20 siswa. Siswa, bukan 50? Bukan. Jadi itu ada batasannya, maksimal itu. Pada saat pandemi ini juga tetap tatap muka? Selama pandemi kita full daring. Daring. Tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka. Nah sekarang ini mulai jalan 50%. Untuk offline-nya. Luringnya.
Baik Pak Bri, kita akan kembangkan selanjutnya. Terima kasih.